Okay guys, sekarang kita nak tuntut e-penjana RM50 daripada kerajaan. Kita guna e-wallet bagi bus. Kalau tuan-tuan guna e-wallet yang lain pun boleh. Kita guna bus. Pastikan dah didaftarkan dengan bus. Kalau yang belum berdaftar, boleh semak di link di atas ini. So, dia ada penjana sana. Okay. Promotion, penjana tekan. Kadang-kadang ada yang automatic, ada juga kena cari. So, e-penjana sini tekan. Next, submit claim. Dia tak terus dapat guys. So, dia mungkin dalam 5 hari. Tengok sini, IC sudah, tu maksud dia dah daftar, claim dah. So tunggu reward saja RM50. So tunggulah dalam masa 5 hari dia kata. So begitulah cara-caranya guys. Selamat mencuba. Hello guys, bertemu lagi kita di tutorial bus lagi untuk e-wallet bagi e-penjana untuk RM50. Ada yang sudah dapat tetapi tengok Emon tak dapat RM50. Kalau tengok saya punya di sini pun RM24.36. Sebenarnya saya dah dapat. Bagaimana saya tahu saya sudah berjaya? Korang dah dapat mesej seperti ini dekat gambar ini. Dan korang boleh tengok ke sini. Okey, sekejap. Kita boleh scroll. Kita cari dulu reward sini. Boost up reward. Dia ada di My Reward. My Reward. Ada My Reward sini. Ada ada Partner Wallet. Partner Wallet. Kalau tengok ada RM50 sana kan. Saya dah guna RM5 ini. Dia secara automatik guys. Cuma kamu terus berbelanja sahaja. Dia memang sudah ada. Ada di My Reward ini tadi. Saya ulang, My Reward. Partner Wallet. Masuk ke e-penjana ini tadi dia sudah ada. Kamu boleh guna untuk beli top up, untuk beli apa sajalah. Dia akan tolak terus. Macam saya guna RM5 tadi, RM5 yang ini, RM5 jadi RM45 untuk membayar di bus. Okey. Kalau tidak percaya ini RM50, kita guna lagi RM45 untuk kita bayar untuk bus. Bayar untuk Yudu kita. So, saya akan tambah untuk RM45. Okey, saya cubalah tambah RM40. Saya cubalah tambah untuk RM45. Sedangkan baki saya tadi RM20 saja. Guna bus. Proceed. Okay. Saya guna fingerprint saja. Dapat tak? So dia kata dapat. Tengok sana RM45 masuk ke dalam Yudu saya. Okay. Kita tengok lagi baki kita punya bus tadi. Pergi ke bus reward ini baki. Tadi kan RM24. Maksudnya di sini guys, jangan keliru. Walaupun kita punya baki RM24.36 contoh, baki korang tak ada baki ataupun baki sedikit, tetapi kerajaan dah bagi RM50. Tidak ada juga penambahan di sana. Dia sebenarnya masuk di My Bus Reward ini. My Bus Reward.